Semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Sanum. Seneng banget karena hari ini aku mau unboxing walkpen terbaru dari Miku. Ini beneran cakep banget ya teman-teman. Ya udah langsung aja ini aku buka dan ternyata ini tuh double dose ya. Jadi packingnya aman banget dan juga dikemas dengan bubble wrap yang tebel dan juga ada jaminan ganti produk apabila ada kerusakan selama pengiriman dengan melampirkan video unboxing ya pastinya. Nah ini dia teman-teman, aku langsung aja mau buka karena udah gak sabar banget. Aku juga dapat kartu undiannya, terus juga ini ada buku panduan ya tata cara sebelum pemakaian. Ini bisa dilihat di sini dan juga setelah pemakaian itu ada panduannya. Dan aku dapat gratis ini ya teman-teman, spons cuci piring gitu dan lucu banget warna pink juga. Mana pinknya itu gemes banget ya, pink soft yang bener-bener soft. Nah ini dia walkpennya yang udah aku tunggu-tunggu. Ini tuh lumayan besar banget ya karena emang ukuran diameternya itu 30 cm. Dan juga untuk tutupnya ini kaca tebel. Ya udah ini aku mau buka dulu ya teman-teman di bagian kertasnya. Miku Premium Nonstick Cookware ini bahannya tuh granit greblon C3+ yang dilapisi dengan 6 lapis granit, jadi tahan goresan dan anti lengket serta awet. Keamanan dan kenyamanannya terjamin, terus juga pastinya cocok ya ini untuk empasi karena Miku telah melewati berbagai sertifikasi keamanan pangan termasuk cocok untuk persiapan makan bayi ya, jadi empasi. Panci ini bebas dari bahan berbahaya seperti timbal, kadmium, GEX, PFOA, APEO dan juga BPA serta telah memperoleh sertifikasi keamanan SGS, FDA dan juga LFGB. Yang pastinya desainnya estetik, elegan dengan sentuhan rose gold yang dipepadukan dengan warna alamiku. Gagangnya titanium hollow, jadi anti panas, anti karat, anti korosi dan nyaman digenggam. Tutup kacanya juga tebel ya, jadi tutup kacanya ini anti pecah karena ketebalan kaca yang dilengkapi dengan pinggiran silikon yang sangat aman jika jatuh. Dan pastinya yang aku suka satu lagi, Miku Premium Nonstick Cookware ini tuh fleksibel ke semua jenis kompor, jadi bisa digunakan di kompor gas ataupun kompor induksi. Nanti langsung aku cobain untuk masak ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli juga samaan, linknya seperti biasa ya, cek aja di description box aku. Oke, sekarang aku mau unboxing dulu ya teman-teman karena ada paket aku yang nyampe. Jadi sekalian mau aku unboxing. Nah, kemarin tuh aku beli celana culot gitu. Ini murah banget, harganya cuma 40 ribuan aja. Aku udah punya yang warna fuchsia. Nah, ini aku beli lagi yang warna hitamnya karena nyaman aja gitu ya kalau pakai culot-culot bahan kayak gini. Berhubung aku udah punya, makanya ini aku beli lagi karena emang aku suka yang modelnya high waist gitu. Nanti linknya aku taruh juga ya di description box aku. Oke teman-teman, sebelum aku masak-masak, ini tuh aku baru aja pulang dari pasar. Abis belanja mingguan gitu, tapi aku tuh belanjanya nggak banyak. Aku beli sayur-sayuran sedikit dan juga itu aku beli jajanan gitu ya yang di kardus. Tapi aku bongkarnya di next video ya karena video aku terlalu panjang. Jadi next ya aku buka yang jajanannya. Sekarang aku mau bongkar dulu belanjaan sayur yang udah aku beli. Aku beli daun bawang itu 5.000, terus ini aku beli udang seperempat aja 20.000. Kemarin tuh aku ke pasarnya udah siang, jadi udah pada habis gitu. Kalau di sini tuh pasarnya harus bener-bener pagi gitu ya teman-teman. Aku tuh ke pasar udah jam 9, jadinya ya udah pada habis gitu. Jadi aku beli yang seadanya aja. Itu juga udangnya aku udah sisaan ya teman-teman. Jadi mungkin kayaknya ini ya,
kayak kurang seger gitu, tapi aku pilih-pilihin yang masih bagusnya. Nah, ini yang aku beli tomat. Tomat segini aku beli 10.000, terus juga apalagi yang aku beli? Aku beli jagung, beli bawang merah aku beli 1/4 itu 12.000. Bawang putih 1/4 10.000. Terus itu aku beli cabai seon aja 6.000. Beli wortel ini aku lupa berapa. Pokoknya aku yang inget itu cuman sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Kayak ini oncom, kalau dia belinya sekalian banyak gitu, totalnya aja kan yang disebutin sama tukang sayurnya, jadi aku gak tahu berapa-berapanya. Nah, untuk si kacang panjang sama pokcoy ini aku beli 8.000, terus juga aku beli tempe 5.000, sama beli oncom 2.000. Terus aku juga mampir beli telur, aku beli 1 kilo aja, 1 kilo itu 25.500. Nah, karena aku masih ada sisa telur ya, jadi aku beli 1 kilo aja. Ini telur yang lama aku pindahin ke samping biar dipakai duluan, nanti telur yang baru aku taruh di sebelah sini ya teman-teman. Itu tuh telurnya bagus-bagus banget, karena kayak beli di agen khusus telur gitu teman-teman, pas aku lagi mampir gitu. Ini belinya bukan di pasar, di pinggir jalan gitu. Oh ya, ini mohon maaf banget ya kalau suara aku tuh agak serak karena emang aku lagi batuk, pilek, terus juga ini posisinya lagi hujan ya di depan, jadi mungkin kayak ada bunyi kresek-kresek gitu, lagi bunyi hujan di depan. Oke, ngerapihin belanjaan kali ini aku dibantuin sama si papa. Biasanya kalau papa itu bantuinnya cuman kayak ngupas bawang aja sih. Udah itu doang, kayak motong-motong gitu. Jadi tetap aku juga yang food prep, tetap aku juga yang ngerapihin belanjaan, tetap aku juga yang nyuci perikanan. Jadi biasanya tugas papa tuh cuma sih ngupas bawang aja. Bawang yang dikupas untuk disimpan di kulkas gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku mau masak biar cepet. Nah, ini aku sambil nyiangin ini ya sayur-sayur aku. Ini pokcoy mau aku buang-buangin bonggolnya, pokoknya mau aku food prepin biar nanti kalau masak tuh enak ya, tinggal ambil-ambil aja. Terus tadi kan aku juga ngambil kipas angin ya, ini kipas angin portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Karena aku tuh orangnya suka gerahan gitu teman-teman kalau di dapur, makanya ini kipasnya aku bawa ya biar sambil kipasan gitu. Nah, ini dia tomat segini 10.000, emang lagi pada naik semua ya teman-teman, udah mau tahun baru gitu pastinya pada naik semua. Sama ini aku mau nyuci daun bawang, tapi sebelumnya aku mau cuci ini dulu ya penirisnya, karena aku mau cuci di sini aja biar langsung kering gitu. Lanjut lagi nih, aku mau cuci udang. Nah, pas aku datang ke siangan kan udah pada habis ya, udah pada sisaan semua. Ikan-ikan juga aku lihat kayak udah nggak seger gitu teman-teman, kayak ikannya tuh udah bukan ikan hidup lagi. Jadi aku nggak beli ikan-ikanan. Aku juga mau beli, bingung ya, suami aku nggak suka gitu. Jadi kalau masak seringnya ikan-ikanan tuh nggak habis. Nah, kalau ayam kadang bosen juga gitu ya, karena kalau kita makan di luar tuh biasanya pesennya ya ayam lagi gitu. Jadi paling yang sering aku beli tuh cumi terus udang gitu ya, karena ya udah yang suka orang rumah tuh yang sukanya itu gitu. Paling telur gitu ya teman-teman, kadang-kadang ya bikin telur, nggak kadang-kadang sih, sering juga aku bikin telur gitu. Sanum malah suka ya sama telur rebus, jadi kalau telur ceplok tuh kurang suka ya kalau Sanum, jadi biasanya telur rebus gitu ataupun telur dadar. Oke teman-teman, ini food prep aku udah selesai, jadi cuman segini aja belinya karena di kulkas masih ada stok ayam, terus juga masih ada nugget gitu, jadi ya udah ada telur juga, jadi masih aman lah ya untuk seminggu.
Nah ini perbawangan mau aku taruh di tempat bawang. Di atas ini aku taruh bawang merah. Terus di bagian bawah aku taruh bawang putih sama juga bawang bombay. Nah untuk si wok pan aku udah aku cuci dan juga udah aku seasoning ya. Pertama itu sebelum dipakai, menurut buku petunjuk itu direbus air dulu sampai mendidih. Abis itu baru nanti airnya dibuang. Terus lanjut diolesin dulu di bagian wok pan-nya tuh pakai minyak, diemin 30 menit baru deh abis itu dicuci. Nah kalau udah dicuci udah kering baru bisa kita pakai masak. Kayak gitu ya petunjuknya biar si wok pan jadi awet. Hari ini aku mau bikin udang saus padang. Ini langsung aja mau aku blend si bumbu-bumbunya. Itu jangan salvo karena blendernya itu kuning. Kemarin tuh aku abis blender kunyit ya untuk diminum gitu, minum kunyit. Jadi bikin minuman kunyit, makannya si blender aku tuh kuning semua ya, nempel. Nah untuk udangnya ini aku air fry aja biar dia udah mateng gitu ya udangnya. Ini udah aku air fry, nanti aku sisain sedikit ya untuk menunya Sanum. Karena ini kan udang saus padang pedes, jadi Sanum pastinya gak bisa makan. Jadi Sanum nanti aku masakin sendiri. Dan ini aku udah potong-potong bawang bombay, terus aku langsung aja mau panasin margarin. Terus lanjut tumis bumbu halusnya. Kemarin itu aku pakai lengkuas, terus juga bawang merah, bawang putih, cabai merah, sama apa lagi ya bumbunya, itu doang kayaknya ya bumbu halusnya. Terus abis itu aku masukin serai, pakai daun salam, daun jeruk juga, sama jahe. Udah itu doang nih bumbunya. Nah ini pas udah ditumis mateng, aku masukin jagung dan juga daun salam sama daun jeruk. Aku masukin juga bawang bombay dan aku tambahin saus tomat, saus sambal dan juga saus tiram. Ini pastinya udah enak banget ya teman-teman masak kayak gini aja. Karena emang aku suka ya sama saus padang. Dibanding sama saus asam manis, aku lebih suka bumbu saus padang gitu. Gak lupa nih aku tambahin garam, penyedap, dan lain-lain ya, kasih gula juga sedikit. Nah kalau dirasa rasanya udah pas, sudah mateng juga, terakhir aku taburin sama daun bawang. Ini tuh udah enak banget loh teman-teman, cobain deh ya masak udang saus padang udah mateng. Aku bikinnya satu menu ini aja. Sama ini aku bikin untuk Sanum ya. Ini mas, untuk Sanum seperti biasa aku tuh sayurnya pakai wortel sama brokoli, karena kalau sayur Sanum sukanya cuma dua itu yang dia makan, brokoli sama wortel. Terus aku tambahin udang, udah sama itu aku tambahin tempe juga ya di menunya Sanum. Dibikin tumis-tumis gitu, udah deh selesai. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton sampai detik terakhir. Dan jangan lupa untuk tonton-tonton video aku selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.